Hidup cuman gak mau digasnya. Hidup. Cuman posisinya gak mau digas ya. Oke, lanjut kita cek ya. Oke teman-teman, setelah dilakukan pengecekan, ternyata spi magnetnya ini lonyot atau hancur. Ini yang baru ini ya posisinya. Tadi udah posisi hancur, dia udah posisinya. Ini spi yang baru. Ini kelihatan rumahnya juga udah ini ya. Jadi posisinya magnetnya geser, jadi dia nggak bisa digas ya, seperti ini. Nah ini juga rumahnya udah, rumah spinya udah darurat. Jadi ini sering terjadi ya pada motor Beat FI. Jadi spinya error ya, spinya lonyot. Jadi si magnet ini geser. Jadi posisi top magnetnya, top kompresinya itu berubah. Makanya dia nggak top, posisinya nggak top. Jadi top pengertiannya nggak pas. Jadi itulah yang bikin dia posisi berempet ya, nggak hidup, susah hidupnya. Terus kalau hidup, oh nggak mau digas. Nih posisinya ini rusak. Mungkin kita perbaiki aja nanti. Dudukannya ini, pasnya ini. Nanti kita coba lagi ya. Ini kebanyakan ya. Jadi di sini yang jarang ketahuan problem motor Beat FI yang susu nggak mau digas ya. Oke, di bagian magnet coba cek di bagian magnetnya. Magnetnya geser ya. Setelah dilakukan otak-atik putar-putar karena posisinya dua-duanya rusak ya, sama askreknya juga, jadi minim juga dananya juga minim. Jadi yang penting bisa dulu. Ini udah ditambal-tambal lah, sudah kasih spi juga, udah dimasukin. Nah, posisinya. Nah, nih. Ini garisnya juga udah nggak benar, udah menteng sana menteng sini ya. Oke, tapi agak sedikit lumayan. Jadi posisinya yang penting jadi dulu kalau mau ganti askrek ya. Paling nggak ngebubut ya minimal ya. Tapi harus bongkar mesin dulu. Jadi yang penting hidup dulu aja. Oke, nanti kita langsung pasang ya. Oke, posisinya teman udah dipasang ya. Udah dipasang magnetnya. Balik, dites. Sekarang udah bisa ya. Nah, udah bisa digas ya. Oke. Terjadi. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian videonya ya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.